Pertandingan Mike Tyson kontra Ruddock disebut sebagai pertarungan terbaik. Tahun ini adalah pertandingan tinju profesional yang diperebutkan pada tanggal 18 Maret Zimmern Basin No. 1 di Mirage in Paradise, Nevada, Amerika Serikat. Pada saat itu, kedua petinju tersebut merupakan dua peringkat teratas pesaing kejuaraan kelas berat dunia WBC, WBA, dan IBF yang saat itu dipegang oleh Evander Holyfield. Tyson, mantan juara, mengalahkan Ruddock dengan teknik knockout pada ronde ketujuh